Yang kami hormati Bapak Aulia Rahman, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Aceh, yang terhormat Bapak Said Usain, Owner dari Guntomara Arsitektur, dan juga dari Provinsi Aceh. Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung pada Zoom webinar Indonesia Construction and Architecture Network pada hari ini Sabtu 13 Maret 2021. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perkenan Bapak Ibu hadir pada pagi, pada pagi yang cerah hari ini untuk bersama-sama kita uh, mengikuti acara webinar tentang identitas keislaman dalam arsitektur masjid bersama Gunto Mara. Untuk memulai acara ini, kami bacakan tata tertib untuk bersama-sama kita memandu acara pada hari ini. Yang pertama, peserta masuk ke dalam platform webinar dengan posisi mikrofon pon off secara otomatis. Kemudian nama peserta mohon ditulis dengan format nama kota atau biro instansi atau organisasi atau kampus. Kemudian mohon memastikan bahwa baterai komputer, HP dalam keadaan penuh atau tersedia pasokan listrik. Mohon juga memastikan koneksi internet dalam keadaan stabil dan selama acara tanya jawab disampaikan secara langsung melalui fitur chat. Peserta dapat menggunakan fitur raise hand jika bermaksud untuk bertanya secara langsung kepada pemateri. Kemudian fasilitas peserta nanti akan berupa modul atau materi dan juga rekaman acara di, di uh, link dan rekam link rekaman acara dan modul materi akan tersedia pada uh, daftar hadir. Kemudian e-sertifikat dengan nilai kum, akan untuk pemesanan e-sertifikat dikenakan biaya Rp50.000. Kemudian fasilitas hanya diberikan pada peserta yang mengisi daftar hadir. Jadi mohon memastikan nanti Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir dengan link yang tertera di di, di presentasi ini dan juga nanti disampaikan melalui chat. Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri, Dian Putra dari Indonesia Construction and Architecture Network. Kemudian, acara ini nanti akan dibuka secara resmi oleh Bapak Aulia Rahman, dan sebelumnya beliau, kami mohon perkenannya untuk menyampaikan sambutan pembukaan. Kemudian, um, memasuki acara selanjutnya nanti presentasi selama lebih kurang 30 menit akan disampaikan oleh Bapak Said Hussein Baisti presentasi tentang identitas keislaman dalam arsitektur masjid dan nanti lanjut dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta yang dipandu oleh moderator saya sendiri Dian Putra. Acara berlangsung sekitar satu atau dua jam paling lama sekitar 22 jam, jadi sekitar jam 11 kita akan selesai acaranya. Demikian susunan acara dan tata tertib mengikuti acara hari ini. Untuk membuka, kami mohon perkenan yang terhormat Bapak Aulia Rahman untuk memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka acara. Pak Aulia, waktu dan tepat untuk Bapak. Terima kasih sebelumnya. Kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah Selawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ucapan terima kasih eh, Kami eh, Atas kerjasamanya eh, Kepada IKAT IKATA eh, Indonesian Construction Architecture Network eh, Bang Dian, terima kasih bang Ini yang ditunggu-tunggu nih sudah uh, lama kita menunggu kerjasamanya, alhamdulillah kali ini uh, terwujud uh, dan berhasil menyelenggarakan mudah-mudahan ya sampai dengan selesai gelaran acara webinar ini. Selanjutnya uh, terima kasih juga atas ketersediaan kepada narasumber yaitu uh, Pak Syamsin dari Buntumara uh, yang nantinya akan memberikan pemikiran tentang identitas keislaman dalam arsitektur masjid eh, kepada eh, peserta juga kita mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung pada peserta semua yang akan mengikuti ini eh, dalam eh, saya pernah mengikuti dalam seminar nasional yang mengangkat tema eh, Aceh pusat peradaban Islam di Asia Tenggara itu ada e, dari narasumbernya itu adalah Azumardi Azra. Jadi beliau itu adalah guru besar mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah. Jadi beliau itu mengangkat e, atau menyatakan bahwa pusat peradaban di Islam tertua di Asia Tenggara dapat dibuktikan secara akademis. Perkembangan suatu peradaban disertai dengan banyak bukti, yaitu Kesultanan di Aceh, naskah kuno dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Masjid Di Aceh. Jadi, masjid, masjid Di Aceh ini merupakan salah satu bukti perkembangan peradaban Islam, karena masjid selain berfungsi tempat untuk melaksanakan sholat, jadi sholat berjemaah juga merupakan tempat melaksanakan upacara agama, pendidikan agama, dan bermusyawarah. Jadi, kehidupan masyarakat itu adalah masjid itu adalah simbol, yaitu di kampung-kampung. Masyarakat Aceh itu dan memiliki fungsi yang sangat serat akan makna eh, di masjid itu, yaitu nilai edukasi, filosofis, histori, agama, sosial, politis, ekonomi, herius, menjadi sumber inspirasi, wadah pembelajaran untuk kita semua. Jadi di sini sangat tepat kita memulai kerjasamanya masjid dengan judul itu tema itu menarik sekali ya, jadi uh, di situ ada terdiri dari uh, beberapa komponen dan ornamen yaitu dari Islam terdiri dari kaligrafi vegetal pattern geometrik pattern dan figural representation jadi nanti uh, narasumber mungkin uh, bisa uh, apa melanjutkan uh, dengan uh, materinya Mungkin saya tidak memperpanjang apa yang akan saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Semoga acara berjalan dengan lancar. Cukup sekian pembukaan dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga, Pak Ulia Rahman. Ini memang kami tunggu-tunggu dan alhamdulillah kita bisa bisa menyambung dengan diawali dengan uh, judul yang Aceh banget begitu ya. <laughs> ya, terima kasih sekali lagi atas uh, perkenan membuka acara dan juga uh, perkenan bekerja sama dengan Indonesia Construction and Architecture Network. Ya, ini rupanya ada sedikit kendala di Pak Said, rupanya beliaunya terputus. Ini um, kita tunggu sejenak, um, Pak Said bisa bergabung kembali, atau sambil menunggu Pak Said. Um, kita sedikit berbincang-bincang begitu, Pak Ulia, boleh? Ya, boleh. Oke. Okay. <laughs> yeah. Iya. bagaimana situasi di Aceh selama rekan-rekan uh, apa di masa pandemi, pandemi seperti ya. ini ya? Ya, selama ini memang kita awal pandemi itu terjadi memang semua lockdown ya, termasuk Betul. di Aceh uh, kita ada namanya jam malam gitu itu hanya beberapa okay, saya okay. tidak sampai satu bulan kalau saya tidak salah jadi kita juga selain dengan rekan-rekan itu sempat mengumpulkan bantuan untuk hmm. membuat aerosol box hari itu ya jadi oh, untuk ah okay. jadi kita sempat memberikan itu sebanyak 80 kegiatan dokter Indonesia seluruh Aceh jadi okay. karena kita kir itu aerosol box itu adalah penanganan pertama ya pasien jadi agar tidak uh, agar apa uh, para medis itu terjaga dari pasiennya oh. jadi selanjutnya kita juga ada kerjasama kemarin itu dengan dompet duafa kita kasih mm -hmm. uh, chamber ya box air, box chamber itu di masa pandemi juga jadi ada dua rumah sakit kita berikan selanjutnya memang kebetulan saya sendiri terdampak atau alumni ini alumni COVID oh, <laughs> ya okay. jadi penyintas ya penyintas, penyintas. Oh, jadi okay. sempat drop selama 26 hari ya okay. tapi alhamdulillah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya jadi selama 26 hari itu saya memang di rumah saja mandiri. Hmm. Uh, tidak alhamdulillah tidak dibawa ke rumah sakit. tidak ada gejala ya pak? tidak. gejala ada. Oh, memang gejala sempat, ada. Uh, tapi tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Uh, oh, okay. jadi selama ini juga kita, insya Allah dalam bulan Maret ini akan banyak nih kegiatan-kegiatan. Uh, salah satunya kerja sama, sama ikan ini. Yeah. Uh, webinar tanggal 18 nanti kita akan mengadakan kerda oh. dan juga akan kita mengadakan strata. Nah, oh, okay. selanjutnya tanggal 18 juga kita ada acara dengan uh, salah satu mitra. Nah, nah. di uh, hari Kamis itu juga, 18 Maret ini ya. 18 Maret ini. Jadi ada beberapa kegiatan di 18 Maret ini. Baik, baik, baik. Ya. Kalau dari uh, sisi Proyek bagaimana rame di Aceh? Wah, Alhamdulillah ini mau mulai ini. Oh, Oke okay. ya, nah, ya. Memang di tahun 2020 memang sempat terjadi penurunan karena ya. ada beberapa pemotongan anggaran ya, baik dari pemerintah okay. maupun dari swasta sendiri yang berdampak juga kepada kita arsitek. Oke, ya alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Iya. Kita masih menunggu Mas uh, Pak Bang Said. Bang Said ya. Uh. Bang Said, apakah sudah bergabung Bang Said? Okay. <tuh> sudah, mohon maaf ini. alhamdulillah. Alhamdulillah terputus sinyalnya ya. <tuh> okay. Ya, uh, Bang Said ini merupakan uh, owner dari Guntomara dan beliau juga sudah sering kali tampil di media ee uh, membagi um, tentang masjid dan ornamen-ornamen dan juga Bukan hanya sekedar ornamennya saja, tapi referensi apa itu masjid, fungsi, dan filosofinya. Nah kali ini di acaranya webinar Ican Series ini Bang Said berkenan untuk berbagi kisah dan juga referensinya pada kita semua. Bang Said, kami persilahkan untuk bisa memulai presentasi sekitar 30 menit dan mohon izin yeah. nanti um, sekitar 45 menit kemudian. Kita akan mempersilahkan tanya jawab dengan rekan-rekan peserta. Kami persilahkan, Bang Said. Baik, terima kasih, Mas Dian. Nah, ini saya sangat bahagia melihat senyumannya, Pak Ketua. Saya ini, ya, senyuman <laughs> beliau ini membangkitkan semangat-semangat arsitek uh, di Aceh ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Syukur, Alhamdulillah, kita bisa berkumpul bersama di sini di seri webinar Ican 2021 dengan identitas keislaman dalam arsitektur masjid. Ya, mungkin tadi Mas Dian sudah sedikit menjelaskan, mungkin saya sedikit meneruskan ini, Mas. Uh, sedikit apa namanya tentang lembaga atau perusahaan kami untuk marah nah untuk marah ini berasal dari bahasa kuno Aceh ya agut uh, artinya tolak uh, mara artinya bahaya jadi untuk marah itu mengandung makna optimisme optimisme pantang menyerah berani dan terus maju jadi seni dan peradaban dibangun dengan sikap dan keyakinan seperti ini. Di kebetulan kita juga banyak anak-anak muda di sini. Jadi simbolnya sendiri sudah tampak mungkin kita lihat Jadi merupakan simbol universal geometri Islam yaitu segi delapan ya nafas yang Maha Pengasih, simbol sufistik juga. Jadi story historinya ini lembaga kita ini didirikan tahun 48 oleh almarhum Habib Al Ali Abdullah. Beliau ini seorang ulama, dai, pelukis, guru besar kaligrafi, sejarawan dan sastra. Beliau ini juga orang tua kita yang banyak melakukan pelatihan-pelatihan kaligrafi. Namun, belakangan ini 10 tahun terakhir ini apa namanya? setelah datang masuk anak-anak muda kreatif juga arsitek ini banyak melakukan event-event event baik di tingkat lokal maupun uh, internasional dan juga saat ini untuk Mara aktif menjadi produsen uh, desain ornamental masjid jadi kita punya workshop untuk memproduksi bahan-bahan untuk masjid maupun bangunan nah ini event-event yang pernah kita lakukan baik di kota Badace di saat tsunami banyak uh, membuat lukisan-lukisan anak-anak dan juga sudah kita pameran pamerankan di berbagai negara seperti Norway, Denmark, Itali Finlandia. Dan pelatihan-pelatihan kaligrafi juga aktif sampai saat ini. Nah, di Guntumara sendiri ini ada tiga operasional uh, produksi, kegiatan. Yang pertama ini ya seperti kita tahu sekarang banyak skin building ya, bergerak dia struktural juga. Kita banyak mengemas ornamen-ornamen dalam uh, operasi satu ini banyak memproduksi GRC jadi dari produksi proses sampai hasil akhir dan juga ada operasi dua berupa kita mengembangkan hal-hal yang sifatnya ya kekinian artinya kita, uh, banyak hal seperti produk-produk metal cutting dan sebagainya uh, apa namanya kita juga banyak mesin-mesin cutting guna uh, melengkapi produk-produk uh, kita dan yang ketiga ini yang sedikit uh, menarik jadi kita satu-satunya workshop tembaga dan kuningan di Pulau Sumatera ini. Nah, jadi kita di sini memanggil dan melatih para seniman-seniman ini untuk berkarya dalam ukiran-ukiran ornamental Nusantara dan juga kaligrafi. Mungkin banyak sudah hasil-hasil karyanya. Salah satunya di Mihrab Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Nah, kita mempunyai workshop ini, mungkin ya, lebih, lebih kurang satu hektar, kantor kita juga di situ, nah, kita ini berada di ujung Pulau Sumatera. Mungkin dalam beberapa tahun terakhir, kita sudah mulai berbagi kegiatan-kegiatan, baik di uh, Facebook, uh, Instagram, YouTube, dan media sosial. Macam project-project, nah ini merupakan proyek yang baru saja selesai dan baru saja diresmikan eh, oleh pemerintah di Mas, di Tapanuli Selatan tepatnya di Sipirok dan berada di puncak gunung dan alhamdulillah ini sekarang menjadi masjid paling indah di Sumatera Utara. Nah, ini berbagai masjid lainnya seperti Masjid Omah di Banda Aceh juga baru dapat penghargaan nomor dua nasional untuk ya teladan teladan masjid teladan nasional. Nah ini juga masjid agung kota Sabang. Masjid agung kota Sabang ini kita mulai dari uh, 2015 sampai 17 dan alhamdulillah produk-produknya dari produk-produk Guntumara. Nah ini interior masjid di kota Medan. Mungkin teman-teman di Medan tahu di komplek Tasbih dan alhamdulillah tahun kemarin ini sudah selesai dan kini uh, menjadi masjid yang ya paling indahlah interiornya di Kota Medan. Nah, ini berbagai uh, masjid lain, juga Masjid Polda, Masjid Agung Birun kio. Nah, ini yang sangat uh, viral mungkin beberapa waktu lalu. Jadi di Aceh ledakan MTQ merupakan agenda besar uh, pemerintah Aceh dan alhamdulillah Agung Tumara selain mendekor panggung utama juga menjadi event dan alhamdulillah ini termasuk MTQ terbaik dalam sejarahnya. Nah ini current project kita kita dipercaya untuk uh, mencoba uh, mendesain Islamic Center di Sigli. Jadi kita sedang uh, membuat terobosan baru di mana kubah-kubah ini bisa mengeluarkan cahaya dan juga ada beberapa masjid lainnya di tangan di Sumatera Utara maupun di Riau yang sedang kita desain saat ini. Nah, selain proyek, kita juga ada event-event seperti ya yang bersifat akademik, kita sering memberikan kuliah umum di kampus, bisa jadi juri dari XMBC. Juga kita bersama para sejarawan di Aceh juga aktif meriset ornamen lokal. Jadi ini Karya sejarah yang akan punah ini coba kita uh, gali, kita dokumentasikan dan bisa kita pertahankan wujudnya. Depan. Selanjutnya juga seperti Pak Ketua saya bilang kita di, juga dipercaya bekerja sama dengan Yay untuk uh, membuat uh, box aerosol box untuk uh, para um, apa namanya dokter-dokter atau pekerja medis di saat Covid kemarin. Nah tim kita sendiri itu kebanyakan dari arsitek, seniman, kaligrafer, desain grafis, dan juga ada sufi dan juga akademisi. Nah, karena kita banyak bermain di masjid, ya tim sufi juga hadir bersama kita. Juga kita ada advisor atau penasihat seperti dua. dosen, ada Dewan Hakim MTK, spiritual leadership trainer Ketua Pemuda Sufi Aceh, dan Red Expert bergerak. Nah, baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit penjelasan tadi mengenai buntu Mara. Nah, berapa waktu lalu kita juga diskusi dengan Mas Dian nih. Coba share-share lah, gitu ya. Kalau saya memberikan kuliah atau apa, mungkin kita ini masih anak muda, masih terus belajar, mungkin dengan acara seperti ini bisa saling diskusi atau saling melengkapi. Ya, kami mohon doa juga supaya kami yang sedang berkembang ini terus diberi semangat. untuk acara kita identitas keislaman dalam arsitektur masjid, jadi berbicara Islam dan masjid kita membuat dua materi. Yang pertama itu dimensi hakikat dan dua itu dimensi estetika lahirah atau Ya, syariatnya lah, casing-casingnya baik. Yang pertama, mungkin kita masuk ke dimensi hakikat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, semua mungkin ini kita lihat. Kalau kita berbicara masjid, berbicara rumah ibadah, ya, induk semua masjid dan rumah ibadah itu ya, Ka'bah prototipnya sempurna, rumah Tuhan di muka bumi ini. Tetapi ada yang unik di sini. Unik artinya kita melihat bangunan arsitekturnya bisa dikatakan jauh dari penonjolan estetika. Materialnya juga dipakai batu-batu biasa dari daerah sekitarnya. Strukturnya juga sederhana, bentuknya cuma ya Peta kubus polos tanpa ornamen tanpa warna dan juga tidak ada ukiran. Jadi kalau dibandingkan dengan Borobudur dengan bangunan-bangunan ya seperti prambanan itu jauh sekali jauh. Kalau kita pun disuruh buat masjid saat ini mungkin nggak mungkin kita buat uh, kotak kartu seperti ini. Tapi yang gawatnya di bangunan inilah Tuhan bersemayam. Di situ kiblat kita. Masjid-masjid di seluruh dunia saat ini itu kiblatnya ke beliau. Bergeser sedikit pun enggak boleh. Jadi perdebatan. Bahkan orang yang hendak haji aja bisa antri sampai dengan puluhan tahun untuk bisa mencapai ke situ. Nah, berbicara hakikat rumah ibadah atau masjid Uh, kita di dalam Al-Quran ini ya ada sekitar 28 ayat kalau tidak salah itu. Nah saya mengambil Quran surah Ali Imran 96. Bagi saya ini merupakan surahnya para arsitek surahnya kita ini. Yang artinya sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibekah yang diberkahi menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi ini berbicara rumah, berbicara bangun, artinya konteksnya memang arsitektur ini. Nah, apa poin yang bisa kita ambil di sini? Yang pertama itu rumah pertama dibangun untuk manusia. Artinya dahulukan rumah Allah. Memastikan Allah punya tempat terlebih dahulu sebelum engkau membangun rumah-rumah perbadimu. Masjid Nah, selanjutnya rumah ibadah yang diberkahi. Apa itu diberkahi? Berkahi artinya ada atau hadirnya Allah di rumah tersebut. Artinya penuh mukjizat, keramat, memiliki bruh atau vibrasi ilahiyah, ada unsur unsur malakut, dijaga oleh Tuhan, diampuni saat kita berada di dalamnya, dan juga bisa menyembuhkan dia. Nah, mungkin ada contoh seperti di Aceh. Misalnya. Di, di samping rumah saya di saat tsunami dulu tower telkom sel telkom itu dari baja yang sangat kuat itu bisa lengket seperti per dia dari puluhan puluhan meter menjulang ke atas bisa hanya tinggal lima meter terjepit gara air tapi banyak kita lihat masjid-masjid ya tinggal yang posisinya malah dipikir laut itu tinggal ya mungkin itu adalah jenis-jenis rumah yang diberkahi. Begitu juga misalnya kita dengar Ka'bah di saat masa Abraha hendak menyerang Ka'bah itu juru kuncinya itu atau penjaga Ka'bah adalah Abu Talib. Di saat Abraha sedang siap menuju uh, kota Mekah itu Abu Mutalib sibuk mencari unta-untanya bukannya mengumpulkan pasukan untuk menghadang Abraha tapi dia sibuk mengumpulkan unta-untanya untuk diamankan karena memang Abu Talib ini posisinya dia selalu apa namanya ya melayani tamu-tamu orang ke Ka'bah memberi makan dan sebagainya. Abu Talib Abu Thalib malah menyampaikan itu rumah Tuhan, Tuhan yang jaga sendiri dan itu terbukti Abraha hancur Artinya rumah ini betul-betul ada Tuhan di dalamnya. Diberkahi. Dan juga masjid atau rumah hidayah itu menjadi petunjuk. Seperti dalam ayat ini ada huda, ada al-mahdi, ada hidayah, ada pembawa petunjuk. Artinya di dalamnya itu ada spiritual. Ada nabi, para nabi, para imam, wali atau ulama. Jadi masjid itu itu pusat spiritualitas. Bukannya malah masuk masjid, keluar masjid, kita yuk ke surya, bunuh orang artinya itu malah menjadi pusat ekstremisme. Ya, artinya masjid itu membawa pencerahan, bukan menjadi apa ya? malah jadi rumah hantu, rumah yang menakutkan. Nah, ini inilah uh, poin dari surah uh, Ali Imran uh, 96. Nah, artinya artinya kita melihat Ka'bah, identitas pertama arsitektur masjid itu sangat sederhana dan hadir Tuhan di dalamnya. Hakikat masjid memang tidak susah membangunnya. Dan juga tidak rumit bahannya. Tidak butuh arsitek. Mungkin nggak perlu S1, S2, S3. Jadi yang kita butuhkan itu adalah sosok Ibrahim dan Ismail. Seorang arsitek, kontraktor, tukang yang dekat atau akrab dengan Allah. Bagaimana bisa membangun ya Allah Tuhan hadir di dalamnya, membangun masjid itu ibarat proses penciptaan manusia seperti ibu-ibu. Jadi, janin itu sudah ada di dalam perut. Bulan-bulan pertamanya itu diberi ruh, diberi ruh untuk kehidupan, dan setelah masa sembilan bulan baru, dia keluar menjadi fisik. Begitu juga di dalam masjid bagaimana perencana arsitek atau tim pelaksananya ini di awal-awal perencanaannya ini sudah mampu memberikan ruh pada proses perencanaannya sehingga sembilan bulan kemudian masjid yang lahir atau satu tahun, dua tahun, itu betul-betul ada ruh di dalamnya. Nah, anda harus mampu mengundang Allah dalam prosesnya. Ini pembuatan-pembuatan, mungkin kalau kita dengar proses-proses di Jawa, di sana mungkin di masjid-masjid wali, mungkin kita mendengar bagaimana proses-proses pelaksanaannya itu penuh dengan spiritualitas yang tinggi, bahkan di Mekah saja Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu meletakkan kakinya kakinya tercancap ke tanah sehingga ada tapak Ibrahim di sana. Itu sakral-sakral sekali di di, di Ka'bah. Jadi artinya membangun membangun masjid ini merupakan hal-hal yang yang sangat sakral. Nah, apa itu masjid? Jadi kesimpulan kita, masjid itu apa ya? Apa sih masjid? Eh secara umum tempat sujud bumi ini adalah masjid. Tapi secara khusus itu ada makna lain. Ya, Masjid itu adalah uh, koordinat ketuhanan, sakral, pribasi ketuhanan yang aktual. Jadi, mes, jadi meskipun Tuhan ada di mana-mana, tetapi bisa diundang secara khusus pada titik tertentu. Ada rumah-rumahnya, ada koordinat-koordinatnya. Nah, Tuhan yang ada-ada di mana-mana itulah uh, kita hadirkan pada satu tempat dengan suasana yang uh, yang bagus. Dan kita bisa beribadah di dalamnya. Itulah tempat ibadah, itulah masjid yang Tuhan hadir di dalamnya. Nah, selanjutnya kita berbicara estetika lahiriah. Jadi, estetika lahiriah ini apa ya? Syariatnya atau ya casingnya lah. Casing, ya aturan-aturan membuat casing pada masjid ya artinya tampilan estetika kreativitas seni karya dan rasa yang tidak terbatas dan terus berkembang. Kalau kita tadi sudah selesai hakikatnya, bagaimana memastikan kita membangun masjid itu bisa hadir Tuhan di dalamnya? Nah, misalnya kita lihat Ka'bah ini pada Foto sebelumnya yang klasik, kita melihat hmm, Ka'bah yang polos, yang alami. Nah, sekarang sudah diberi baju, bersulam benang emas. Pintunya itu sudah berlapis emas, bahkan ratusan kilo, diukir ayat, ditulis pula nama-nama raja. Nah, artinya uh, ini sudah masuk. Uh, unsur-unsur estetika lahiriah. Bagaimana membuat tampilan atraktif di mata awam, menarik dan asik untuk kita lihat. Dan ini juga kita melihat setelah masa Rasulullah membangun masjid pertamanya apa masjid Kubah, di Madinah masih dengan apa namanya bahan-bahan sederhana bahkan beratap hmm beratap daun-daun kurma. Selanjutnya dalam perkembangannya 600 tahun kemudian sampai abad ke-8 itu Islam, peradaban Islam itu terus mencapai puncaknya, terus berkembang, terus maju ya sehingga para sultan atau raja-rajanya itu terus terus eh apa namanya terus mengisi masjid-masjid, membangun masjid-masjid dengan Keagungan-keagungan mungkin bisa dilihat uh, di, di masa Umayyah, itu Masjid Agung Damaskus di masa Abbasiyah Juga uh, ada peninggalannya arsitektur Fatimiyah, Seljuk, Mamluk, uh, Ottoman, juga uh, Safawid, Mughal di India, juga arsitektur Spanyol. Itu banyak kali perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam. Uh, memperindah lahiriah dari sebuah masjid. Ya, bisa kita lihat dari kubahnya, bisa kita lihat dari menaranya, ornamentasinya, bahkan kaligrafinya. Cuma yang penting di sini berbicara estetika itu kita harus memahami apa peran estetika itu muncul siapa siapa aja kita bisa berkarya. Cuma nilai sakralnya dalam integritas keislaman itu dilahirkan dari pandangan spiritualitas. Jadi diturunkan dari apa namanya? dari dari sentuhan yang tinggi dimensi yang tinggi. Nah, di sini para artis atau seniman, arsitek Sufi ini banyak memasukkan filosofi-filosofi struktur pada struktur, pada denah, filosofi pasar. Misalnya ini ada apa namanya? Masjid Agung Demak di Jawa Tengah. Dan sebelahnya ini Masjid Teguh Anjung. Jadi Masjid Teguh di Anjung ini di di Banda Aceh, tepatnya di Kampung Jawa, di pinggir laut, ya dekat dengan laut, tapi tsunami kemarin juga selamat. Tapi ada kesamaan ini. Di mana ada filosofi ubahnya ber, bertingkat tiga. Jadi dalam Islam ini kan ada syariat, hakikat, makrifat, atau iman, Islam, Ihsan. Jadi filosofi-filosofi seperti itu. Bahkan ini... Apa namanya filosofi denah? Bagaimana para sufi ini mampu menangkap unsur-unsur alam yang dimasukkan ke dalam denah dalam bentuk-bentuk bangunan? Nah, yang unik lagi, ini pada filosofi fasad, banyak sekali berkembang sufi-sufi. Misalnya, ini mukarnas. Mukarnas mungkin bisa kita lihat di Isfahan atau bahkan di kairu, hampir di seluruh masjid-masjid pada masa itu juga mengambil bentuk ini 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 mukarnas ini bentuk lebah gantung ya kita tahu lebah itu kan simbol dari makhluk pesuluk yang mencari Tuhan ada dalam ayat Quran jadi apa yang keluar dari tubuhnya itu tidak lain adalah obat bagi manusia nah sehingga para Sufi ini mampu membuat apa namanya mampu menerobos atau menerawang fenomena-fenomena ini dan mampu diwujudkan dalam bentuk-bentuk seni arsitektural yang yang bisa bisa diambil di, di dalam bentuk jadi filosofi-filosofi uh, yang yang diambil oleh para sufi ini merupakan apa pesan-pesan dari Al-Quran. nah paling menonjol dalam ornamentasi Islam itu adalah uh, arabes Nah, bagaimana sebuah sufi ini kan mampu menerjemahkan hal-hal yang rumit ke dalam sebuah garis atau sebuah titik? Nah, inilah uh, ya uh, para sufi, para pencari Tuhan yang kreatif. Uh, ini banyak melahirkan bentuk-bentuk seperti misalnya logo Guntumara tadi. Logo Guntumara ini kan dari bentuk kubus. Kubus itu kan Ka'bah. Ka'bah itu kan apa namanya? Uh, ya, rumah Tuhan. Pusat ketuhanan. Yang nanti yang yang diperluas menjadi diperluas kembali menjadi segi delapan nanti dibuat penyempitan sehingga muncullah ini misalnya. Uh, Segi delapan, bintang delapan yang sangat umum kita lihat di, di apa namanya di di masjid-masjid ornamen masjid ini merupakan nafas yang maha pengasih. Artinya ini adalah wujud dari Sang Pencipta. Pola ini apa namanya hmm, sangat umum, sangat universal. Artinya bumi dan ini juga eh, nafas dari maha pengasih sehingga semuanya ini ada. Uh, jadi para sufi ini mampu juga uh, menyederhanakan bentuk-bentuk alam. Misalnya bagaimana bunga yang indah itu bisa diterjemahkan dalam garis-garis yang sangat sederhana. Oke, okay. kalau misalnya kita melihat uh, ornamen ornamentasi ini, ini merupakan wujud yang mampu dia menggabungkan tidak hanya satu bunga tapi juga Uh, bisa me, menyatukan alam-alam yang ada di di di, bu, di alam semesta ini jadi bentuk-bentuk floral ya sangat umum karena memang kalau memang berbicara binatang memang sangat ada ada apa namanya ada perdebatan kecuali kita melihat rumah-rumah uh, apa namanya ibadah atau bangunan-bangunan Eropa itu bahkan ada bentuk-bentuk manusia yang nyata, bentuk binatang dalam Islam itu sangat ini apalagi untuk masjid itu sangat dihindari. Jadi jadi sufi ini kembali saya bercerita mungkin jika teman-teman melihat ke dalam masjid itu kan banyak ornamen-ornamen floral itu ibaratnya dalam masjid kan tidak mungkin kita apa namanya membawa pot penuh dengan tanah kita siram keluar tangkai jadi Sufi ini menyederhanakan dari tanah ini ada batangnya ada tangkainya ada bunganya mungkin bunganya berini banyak bunganya jadi dia sederhanakan uh, ke dalam bentuk garis-garis geometris sehingga ketika kita tahu makna ornamen tersebut sebenarnya di dalam masjid itu juga sebuah cerminan sebuah taman yang sangat indah uh, sebuah Tumbuhan, tumbuhan yang 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 alam yang yang lengket di dalamnya. Bahkan ketika dia terjemahkan nafas-nafas Tuhan atau asma-asma Tuhan di dalam dinding-dinding masjid, kita bisa melihat bahwa seluruh dinding masjid ini adalah berzikir, sedang berzikir. Nah, jadi nah jadi campur tangan sufi dalam perkembangan uh, per, uh, apa namanya? perkembangan uh, keindahan masjid ini sangat sangat apa namanya? sangat uh, berpengaruh bahkan Uh, dalam para sufi juga mencoba uh, membangun, atau me, apa namanya, ya? Al-Quran itu kan dulu-dulu ada tulisan, ada hurufnya, tapi sangat sulit dibaca. Bahkan, nggak bisa dibaca. Nah, Para sufi ini menemukan dan mengembangkan uh, berbagai jenis kaligrafi, tulisan indah dalam Islam. Nah, misalnya Riki ini. Riki ini termasuk ya tulisan cepat. Tulisan cepat nggak perlu. Mungkin kalau teman-teman ada yang belajar kaligrafi kan banyak harus mutar-mutar penanah. Kalau di Rik ini bisa cepat-cepat. Nah, juga ada Naski. Naski ini tulisan naskah yang biasa kita jumpai di uh, dalam Al-Quran. Uh, Kufi ini adalah hurufnya para penduduk Kufah. Jadi kalau kita lihat uh, ini, Kufi, Kufah, jadi masih bermain pola geometri. Ini pada Rasulullah masih hidup, tulisan ini yang banyak banyak berjalan. Yang sedang berjalan saat itu. Bahkan kalau nggak salah ini kan mirip seperti apa ya? Hmm, ya tulisan ISIS ya mungkin ya. Jadi mereka memang ingin membangkitkan suasana masa lalu. Nah yang di atas ini merupakan tulisan Diwani. Diwani ini tulisannya orang Turki. Jadi Diwan itu artinya kantor. Jadi pada pada puncak kejayaan Islam Ottoman itu sudah banyak diwan dewan kantor-kantor, sehingga dibuatlah para sufi ini membuat tulisan-tulisan yang sangat indah. Terus sulus-sulus ini seperti halnya seperti di apa di tulisan Ka'bah tadi itu banyak menghiasi masjid-masjid juga. Selanjutnya versi-versi ini merupakan Tulisannya orang Persia, jadi Persia juga sudah banyak sekali peradabannya. Mereka sudah tua betul, dan tulisan-tulisannya juga sangat indah. Nah, bentuk-bentuk kaligrafi ini juga banyak kita jumpai di dalam masjid, dalam kulit-kulit bangunan masjid, begitu masuk kaligrafi nuansa. Uh, masjid ini sendiri akan beraura di mata saya melihat seperti itu karena memang betul-betul indah dan ayat-ayat Allah di dalamnya uh, ditulis. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana dengan masjid modern? How far can we go? Nah, artinya ke depan apakah uh, kita harus mengikuti pola yang sudah ada Apakah kita bisa apa namanya bisa berkreatif berkreativitas? Memang banyak perdebatan memang ya pada pecinta klasik ini memang mencoba mempertahankan sedangkan kita arsitek ini kadang-kadang terus ingin berkembang. Tapi menurut saya ya silahkan e, kreativitas itu tiada batas bahkan Allah maha maha kreatif. Tapi masalahnya e, apa namanya? Bentuk kreativitas itu mendapat izin Tuhan, tidak seperti yang e, hakikatnya. Ada enggak? Dapat enggak? Dari mana asalnya sumber-sumber kreativitas ini? E, mungkin sumber-sumber kreativitas yang pertama, seperti wahyu, seperti Ibrahim dan Ismail tadi, membangun atas perintah Tuhan, atau seperti Nabi Nuh, misalnya, Nabi Nuh membuat kapal gambarnya itu sudah ada dari Tuhan bahan-bahannya perintah-perintahnya sudah sudah ada dari Tuhan tinggal menjalankan atau hanya akal rasionalitas kita ya silahkan atau teks dasarkan teks atau referensi ya artinya ya tinggal contoh-contoh gambar-gambar yang sudah ada kita ikuti kita tinggal kita kembangkan atau kita membangun kreativitas berdasarkan nafsu. Ah, boleh-boleh aja, tapi nafsu yang bagaimana harus bagaimana karena yang kita bangun itu sesuatu yang sangat sakral. Rumah Tuhan. Artinya ketika arsitek ingin membangun rumah orang itu maunya gimana? Bagaimana arsitek bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Itu kita harus menjadi Ibrahim agar bisa membuat bangunan mampu menghadirkan Tuhan. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini, Masjid Syekh Zaid mampu menggabungkan antara uh, teknologi terkini dengan bapak terkini, malah mengumpulkan arsitek-arsitek, biasa ya saja. Tapi Tuhan hadir nggak di sana? Dari mana bentuk-bentuk ini lahir? Atau mungkin seperti di Cologne, Jerman, Oh luar biasa ini mengambil filosofi apa Allah dan bagaimana tapi bagaimana proses pengerjaannya bagaimana proses pelaksanaan juga membangun masjid perlu memasukkan ruh Tuhan di dalamnya artinya seperti tadi hadir pencerahan diberkahi jangan sampai bangun masjid yang tinggal malah hantu itu sering kita dengar bahkan di pesantren-pesantren atau apa banyak cerita hampir setiap malamnya mereka melihat hantu. Padahal di sana dia mengaji, menghafal, belajar ibu agama, tapi yang dia lihat hantu. Mungkin proses perjalanan dalam pembangunannya itu atau tidak dimasukkan roh-roh atau sekarang ya membangun masjid karena ingin ngambil apa ya istilahnya ya. Uh, ya ada permainan-permainan yang penting kita habiskan anggaran dan sebagaimana kita korupsi dan sebagaimana lah apa mau Tuhan hadir di situ? Di mana para bandit-bandit berkumpul, membangun sebuah gedung dan saya yakin yang hadir di situ ya hantu. Jadi perlu roh. Kita hakikat tadi bagaimana mampu menjadi seorang Ibrahim, mampu membuat bangunan itu yang hadir Tuhan di dalamnya. Nah, walaupun Oke, seperti masjid Raya Padang. Bagaimana kita mampu mengangkat apa namanya ornamentasi lokal ke dalam bentuk masjid? Artinya mencoba mengislamkan ranah-ranah Nusantara. Dia ya tidak terbatas. Kami juga banyak melakukan juga seperti Tapanuli. Bagaimana memasukkan unsur-unsur Tapanuli? Artinya Islam itu memang bisa berintegritas dengan Nusantara cepat. Artinya cepat bisa berintegritas. Juga kadang-kadang masjid merupakan uh, puncak peradaban di mana di situ ditinggalkan uh, menjadi sebuah museum atau monumen di mana ornamen-ornamen lama dikumpulkan di situ ya sah sah saja tapi pada dasarnya uh, ka'bah sendiri dibangun tanpa unsur suku ras dia hanya sebuah kubus dan mampu hadir Tuhan di dalamnya hmm. nah seperti juga di Cina ini Bentuknya masih seperti apa ya, kelenteng ya kelenteng rumah itu, tapi di seluruh bangunannya terukir ayat-ayat Quran di dinding bangunannya, artinya memasukkan roh-roh lokal juga sah sah saja, tidak ada masalah, bahkan mendekatkan mendekatkan dengan Islamnya. Uh, baik, mungkin itu dari kami uh, Mas Dian mungkin kalau ada ya sharing-sharing atau diskusi-diskusi bisa kita kembalikan ke Mas Dian. Mas, bang Sahin karena ini ini yang nampak terakhir nih ujung-ujungnya. Kreativitas dan izin Tuhan. Nah, bagaimana identitas-identitas apa saja yang boleh dan harus ada di sebuah bangunan masjid? Ini sudah diungkapkan semua oleh Bang Said. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kami mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat dan juga raise hand. Jika berkenan, Bapak Ibu bisa raise hand uh, untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, uh, apakah dimungkinkan? Misalnya, ini ada pertanyaan dari uh, Bapak Afrizal Effendi: "Apakah berkenan Bapak Afrizal Effendi dan uh, Bapak Roy untuk bertanya secara langsung ke Bang Said?" Kalau berkenan kami akan menyalakan uh, video dan audionya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Bang Said. Kalau pertanyaannya kami bisa uh, bacakan Bang Said. Izin bertanya. Yeah. Ini ini dari Afrizal FND, arsitektur. Nah ini sudah ada Bang Afrizal. Kami persilahkan. Oh ya. Yeah. Uh baik pak um, saya Frizal Effendi dari uh, Itera mahasiswa um, saya ada sedang dalam uh, apa namanya Men merencang tugas akhir yang uh, topiknya itu Islamic Center nah pas banget nih pak iya. uh, saya ada kesulitan dalam memilih ini apa um, dekorasi Islami yang di interior sama eksterior karena apa e, dari luar kan kita merasakan perbedaan e, atmosfer arsitektur di dengan yang di dalam e, masjid. Nah e, dekorasi Islam kan banyak banget tuh pak yang apa Arabes, floral, e, kaligrafi dan e, geometrik dan di dalam geometrik itu juga banyak banget e, apa namanya e, poin-poin filosofis kayak um, misalnya uh, 12 poin, 6 poin yang seperti yeah. itu. Nah, ada saran nggak sih dari bapak karena karena tadi uh, banyak banget sudah ini apa namanya uh, berkontribusi dalam dekorasi masjid. Uh, nah, apa namanya uh, saran untuk pemilihan dekorasi islami tersebut di eksterior maupun uh, interior? masjid gitu Pak, biar apa namanya? Um, atmosfer arsitekturnya itu uh, berasa gitu, apa nilai ketuhanannya berasa gitu. Iya. Terima kasih, Pak. Langsung bisa kan langsung di jawab ya. Bisa gua... berdiskusi dengan Pak Frizal. Betul. Ini menarik ya berbicara mengenai uh, Interior masjid ornamennya bagaimana, atau atmosfer apa yang bisa kita lakukan supaya uh, terasa gitu ya? Yang mungkin ini sudah masuk lahiriah, ya. lahiriah ya, yang seperti disampaikan tadi. Uh, kita harus tahu dulu kalau berbicara interior ini kan ada unsur-unsur ilmunya juga, karena kalau interior biasanya yang saya temukan itu lebih detail sifatnya dibandingkan eksterior, karena mungkin kalau eksterior dari jarak pandang ya kalau interior itu bisa sampai mungkin hanya satu meter dan pengalaman saya juga di lapangan kebetulan kita juga praktisi <tuh> untuk pemilihan materialnya ini juga penting penting uh, dipilih karena pengalaman kita melihat bahwa material-material pemilihan material itu yang yang umum ya mungkin BKM atau atau apa ya uh, ownernya itu biasanya mau yang hard material artinya masjid ini betul-betul agung betul-betul bertahan lama betul-betul uh, mampu uh, hadir dengan uh, khas. Saya pernah uh, melihat masjid itu memakai maaf ya maksudnya masjid yang gagah dan sebagainya tapi memakai uh, wallpaper dan sebagainya. malah itu sempat didemo sama masyarakatnya. Ini kok kertas kado ditempel di masjid ini? Katanya. Nah, jadi, ada hal-hal yang sensitif juga dalam apa? Nah, untuk, untuk uh, ornamennya, mungkin ini bisa diskusi lanjut lah ya, karena memang itu akan mewakili dari bentuk atau ke, ke, keseluruhan dari bentuk eksteriornya, juga mempengaruhi karena. It, uh, mungkin kan dalam arsitektur ada stylenya, mungkin ubahnya bagaimana, jendelanya bagaimana, pintunya bagaimana, kalau sebuah kesatuan kan akan lebih indah. Namun sifatnya seperti alam juga kalau interior. Baratnya seperti sebuah tumbuhan, artinya uh, kita punya dasar yang, yang kuat, selanjutnya menjalar, terus ada bunga-bunga di atasnya, atau konsepnya ada kaki, ada badan, ada kepala, tinggal pemilihan ornamen, jangan sampai nanti Uh, apa namanya ya yeah, putus ya putus lanjut oh? lanjut pak saya ya yeah. uh, ya yeah, artinya jangan sampai nanti ada harus kita pelajari dasar-dasar aja lah artinya jangan sampai akarnya di atas malah uh, ujungnya di bawah mungkin dasar-dasar itu tapi pengembangan-pengembangan bagaimana detail-detailnya uh, jika memang diizinkan butuh marah ikut membantu juga boleh Mungkin pembahasannya akan panjang lagi gitu ya. Mungkin seperti itu yang bisa kita sampaikan. Baik. Ini gimana Pak Afrizal? Apa? Apakah sudah cukup Pak Afrizal pertanyaan apa jawaban dari eh. Bang Said? Iya, Pak. Uh, cukup sepertinya, Pak. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Bang Syed. Pak uh, Frizal, ya, yeah. yeah. Bang Syed ini ada beberapa pertanyaan lagi. Uh, salah satunya ini uh, mungkin sedikit berbeda dari uh, atau sedikit melenceng dari pertanyaan atau materi yang disampaikan tadi. Ini dari Jatim, Alfi Sahriana. Beliau bertanya, sangat mencerahkan izin bertanya. Kami sering memperhatikan fenomena bencana alam yang mengakibatkan semua bangunan hancur kecuali masjid. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Said. Jadi semua tentu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah ada penjelasan ilmiah terkait dengan desain arsitektur dan struktur struktur masjid mungkin ada desain yang pakem sehingga masjid tidak roboh akibat banjir atau gempa. Begitu. Kami persilakan Bang ya. Said. ya sekali ya kenapa masjid jarang roboh atau bisa bertahan di saat gempa ya artinya ada faktor ilmiah dan juga kadang-kadang seperti tadi ketika rumah itu sudah diberkahi artinya sudah keramat ya bahkan kita dengar kadang nggak terbakar malah dibakar tidak dibakar nah, secara rasional mungkin kok bisa ah nggak percaya tapi ketika Allah sudah kita berbicara hal-hal yang sakral ini, yang goib, itu bisa saja terjadi. Walaupun secara rasional, ya masjid di Aceh umumnya memang apa namanya mempunyai bukaan-bukaan yang yang banyak, gitu ya. Tapi juga di saat tsunami itu banyak yang tersisa. Artinya ketika yang lainnya hilang itu 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 tetap ada itu kan jadi sesuatu yang kenapa ya Gitu kan. Ada hal yang tidak logis di situ. Ya. Nah, mungkin itu itu yang yang, kehendaknya kita, ya kehendaknya. Itu hendaknya itu dan itu menurut saya juga ada proses. Bisa jadi uh, siapa yang membangunnya, niatnya bagaimana dan proses pengerjaannya bagaimana uh, sehingga ini juga uh, artinya Tuhan bisa hadir di situ, gitu kan. Tapi uh, di di, di Pijai juga kita lihat gempa sedikit juga uh, ada yang roboh gitu di Pidijaya kemarin artinya mungkin dari segi konstruksi juga harus betul juga gitu ya uh, artinya bisa jadi kalau kalau kontraktor ini curi-curi besi atau menghemat material nah dari niat-niat itu saja sudah tidak baik jadi saya sangat wajar apapun roboh gitu ya mungkin begitu Mas uh, Dian. Baik, ini uh, ya memang harus dari niatnya bagaimana dan ditambah lagi dengan konstruksinya yang benar begitu selesai kaidah-kaidah ramah gempa atau uh, ramah gempa-gempa terutama. Ya baik uh, satu lagi pertanyaan mungkin ini sebetulnya uh, summary juga dari yang disampaikan dari Bang saya tadi mendesain. Uh, sorry, ini dari Bapak Puji Wismantara. Beliau bertanya kira-kira uh, begini, mendesain masjid perlu memperhatikan tampilan bentuk dan fungsi yang bermakna. Bagaimana cara memadukan aspek bentuk dan aspek fungsi sehingga menghadirkan masjid utuh yang bermakna. Nah ini pertanyaannya dalam ini Pak. Iya, yeah. <laughs> yang bermakna ya. Ya, ya tadi itu sebenarnya kan bentuk-bentuk ya. bentuk-bentuk bentuk ya, artinya itu kreativitas manusia. Ya kalau kita berbicara bagaimana ya, sehingga punya makna yang tinggi. Artinya kita bisa mengikuti seperti yang ya itu Rahim atau Ismail. Artinya kita juga nggak perlu jadi Nabi untuk bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi perjalanan vibrator spiritual kita dengan Tuhan bagaimana? Kita mampu tidak uh, berkomunikasi. Artinya ketika niat kita sudah baik, jalan kita sudah baik, ya itu akan hadir dengan sendirinya. Tidak mesti harus dengan bisikan, bisa aja dalam mimpi, atau dalam perjalanannya kita digiring dengan orang-orang baik. Kita digiring ke arah yang baik, niat baik. Ya dari arah yang tidak terduga-duga. Ya. Tapi uh, faktor akal, referensi itu juga sangat sangat penting ya. Dan ini kita juga salut kepada teman-teman sufi ini ya, yang mampu menerjemahkan bentuk-bentuk artinya mereka tahu bagaimana pencahayaan yang baik bagaimana kadang-kadang sehingga menghasilkan aura yang menarik sesuai dengan ini tapi dalam ilmu-ilmu uh, disiplin kita juga itu sudah artinya kadang tinggal kita pelajari roh karena kita berbicara pada bangunan yang sangat sakral ketika melenceng itu juga bahkan kalau para sufi itu dalam membangunnya saja punya etika etika punya etika etika khusus bahkan tidak boleh meludah di dalam bangunan itu ketika mau meludah harus keluar dari dari niat awal memang sudah sudah ini dengan sendirinya nanti akan terpancar aura bahkan itu kan banyak kita dengar masjid masjid keramat itu prosesnya pasti keramat pula Tapi kalau teknis mungkin kita banyak, teknologi-teknologi terbaru juga nggak nggak terbatas selama itu. Pak Henry, nah, Pak Henry-nya sudah berkenan bisa bertanya secara langsung kepada Bang Said. Kami persilakan Bang Henry. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Said. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, begini ya, uh, itulah kita nih, uh, bangun masjid itu, ya bukan saya, bukan apa-apa, ini memang realnya gitu. Masjid itu dibikin mewah mega, tapi eh, kosong itu hanya dijadikan objek wisata itu. Karena apa? Karena orangnya telah eh, tidak hal-hal yang, hal yang prinsip gitu. Karena masjid beda dengan kayak bangunan komersil atau bangunan eh, tempat berkunjung, bukan. Karena masjid itu ada tempat ibadah-ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Seperti masjid itu sebenarnya eh, kayak eh, jelas yang mana. Zona iwan ahwatnya harus ada pembatas Tidak boleh ada sedikit pun yang bisa saling melihat yang bukan uh, mahramnya gitu. Kemudian yang hal yang lain itu kayak kayak gimana desain tempat wudhunya, tempat wudhunya tuh kayak kalau kita lihat masjid sekarang masih pakai uh, uriner gitu. Sebenarnya itu tidak tidak disesuaikan kurang sunnah gitu. Nah itu itu benar masalah masalahnya enggak? megah itu mungkin bagusnya lebih ke arah menyaman gitu nyaman bukan megah dilihat karena kalau terlalu megah itu orang sibuk melihat masjid ya lihat masjid <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> nah, gitu. sibuk jadi, meng, sibuk mengagumi masjidnya ah, begitu, ya. bukan begitu. mengagumi pencipta ah begitu jadi <laughs> saya lihat, masjid itu memang bagus lebih utamakan nyaman itu mungkin dari segi uh, kalau internal itu lebih menyejukkan mata atau lagi uh, lebih ke uh, yang yang kalem lah gitu kembali, jangan terlalu norak, terlalu uh, mewah. Mewah cuman orang sebe, apa, masuk masjid itu mungkin beberapa menit atau berapa puluh menit melihat masjid aja belum belum gimana orang seharusnya harus salat dulu, harus uh, salat sunat dulu uh, gitu kayak gitu dan gitu juga kayak ada ada banyak pengajian nanti orang tuh hanya sibuk melihat-lihat pemandangannya aja itu itu uh, masalahnya dan uh, apa ya banyak hal-hal lain kalau kita gaji secara detail itu banyak lagi jadi mestinya mungkin lebih uh, kalau saya masjid itu memang bagus uh, agak indah cuman jangan terlalu mewah karena terlalu mewah itu akan akan uh, uh, apa menida mobokkan atau kita uji dengan keindahan gitu karena memang uh, kalau kalau kalian ada tuh dalilnya nanti akan ada datang suatu zaman akan agak masjid itu di, dijadikan seperti bermewahan apa yang ada di rumah dia akan dimasukkan dalam masjid gitu apa yang seperti ada jam dinding yang besar besar kayak teng teng atau de, dan lain-lain lah pokoknya jadi megahnya lebih utama kan bukan secara prinsip secara Islamnya gitu karena secara Islam itu tidak begitu kayak kayak geografi itu geografi itu tidak tidak apa tidak sebenarnya buka, bukan untuk ditempel dikelilingkan untuk dipelajari kemudian eh uh, satu lagi kayak masjid itu uh, sebenarnya bagaimana kita memfasilitasi orang di situ Uh, bisa uh, misalnya berdakwah orang bisa sholat di situ usuk kemudian uh, ada pendukung-pendukungnya yang yang bisa kayak orang itikaf nah, gitu karena orang nggak ngerti misalnya kayak itikaf kayak itikaf itu kayak orang perlu mandi nah, itu uh, sebenarnya kan jarang sekali selain -sel -sel yang yang penting hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran hadis nah, itu jarang orangnya banyak bermewah-mewah begini Kay kayak itikaf itikaf itu kayak kita perlu mandi karena itikaf itu itu hanya berada dalam masjid kayak di, bulan Ramadan nah, itu nak ngerti karena kita ini hanya banyak terkesima dengan hal-hal yang menajikan mata gitu tidak menurut Al-Qur'an dan nah sunnah gitu. Nah, itu aja itu jamkin eh saya. Terima kasih eh Bapak semua dan Abang Said semua. Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendri. Oh, ya, ya. uh, ini rupanya ada mati, mati lampu nih di, di Aceh ini. Oh. Mohon oh, maaf. Oh, <tuk> iya. Ya nah, <tuk> pindah pindah akun nih. Iya <tuk> iya. Uh, kami persilahkan masih uh, masih ada di sini Bang Said, cuman sedang berganti akun. Kami persilahkan Bang Said untuk menjawab pertanyaan. Uh, mohon mohon tunggu sebentar. Oke, okay, baik. Sudah, sudah kita terhubung kembali. <laughs> Mohon maaf ini kita memang Banda Aceh dalam sebulan terakhir uh, suka iseng nih kayak PLN-nya. <laughs> 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 iya, uh, menarik sekali ya pertanyaan dari Bang, maaf tadi Bang, Hendry. Bang, Hendry. Bang Henry Bang Hendri. Bang ya. Bagaimana uh, masjid ini kok bisa dibuat terlalu indah nih apa untuk wisata atau bagaimana dan nah, sebagainya lah kenapa tidak betul-betul pusat spiritual di dalamnya ya? nah ini memang banyak 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 apa ya banyak perdebatan banyak juga hal-hal yang uh, pendukung atau bagaimana karena ini sudah kembali ke syariat juga artinya dalam hal Ibadat, kalau orang sudah kuat, ini kan uh, seperti tadi, mungkin di mana saja masjid uh, bumi ini adalah masjid di mana saja kita bisa sujud. Tapi karena munculnya para sufi, para arsitek, para seniman uh, yang mampu uh, membuat koordinat-koordinat uh, Tuhan di titik-titik bumi ini, uh, sehingga muncullah unsur-unsur syariatnya itu harus diperkuat, artinya. Kita harus memperindah masjid agar orang datang. Nah, ini sebenarnya setelah itu harus ada tokoh-tokoh uh, spiritualitas di dalamnya yang mampu merangkul dengan baik. Artinya, ketika orang sudah indah, sudah sudah cantik, sudah nyaman, uh, artinya orang akan datang, akan datang. Mungkin seperti Abang tadi Henry bilang. Yang melihat-lihat mutar-mutar, gitu ya. Ah, disinilah ah, memang ah, kadar, apa namanya ya, kadar ah, spiritualitas orang ini kan berbeda-beda, sehingga kita juga harus memahami itu, juga ah, bisa menangkap. Artinya, hmm, kita juga bisa mengajak lah. Artinya, kalau bahasa candanya, yuk pergi ke masjid, alasannya apalagi nanti kok. Ah, gitu, ya sebagainya mungkin ada yang begitu. datang ke masjid, masjid, yang... Cari, masjid cari cari jodoh bang ya, alhamdulillah. <laughs> apalagi lagi ramadan tuh biasanya kalau ramadan ya. tuh banyak uh, ya yang taraweh begitu lirik-lirik di situ <laughs> dapat jodoh di masjid sangat sangat luar biasa itu ya iya ya. katanya ya, kalau banyak. mau cari jodoh laki-laki itu yang paling hmm. bagus itu di di waktu subuh, nah kan gitu ya bang ya, <laughs> yang bahayanya dapat jodohnya di diskotik, wah kacau. <laughs> <laughs> um, Oke, okay. beberapa pertanyaan. Um, ini ada ada dua pertanyaan yang sama. yang pertama dari ibu atau bapak Fuji Fikri Rama. Dia bertanya, izin bertanya, bagaimana cara membuat masyarakat tahu bahwa desain masjid itu tidak hanya terpaku pada kubah, melainkan fungsi dari masjid itu sendiri sebagai tempat beribadah. Nah, pertanyaan yang mirip juga sama, mirip itu dari Bapak Muhammad Lotong Makarata. Terima kasih, Bang Said. Uh, apakah kubah itu menjadi ke keharusan bagi sebuah masjid? Nah, itu uh, ini yang diskusi kita di awal, ya, Bang Said, ya, bagaimana uh, bangunan masjid ke depan trennya. Mungkin banyak juga karya-karya uh, arsitek yang kebetulan sekarang jadi gubernur, gitu ya, banyak sekali yang bentuknya tidak. Tidak seperti masjid-masjid yang memiliki kubah, memiliki menara. Nah, bagaimana tanggapan Bang Said tentang itu? Kami persilahkan Bang Said. Iya, betul. Ini mungkin sama ya pengalaman kita juga dalam membangun masjid selama ini. Apa namanya? Banyak tantangan-tantangan, banyak. Uh, tantangan artinya kita uh, berurusan berbicara masjid ini kan yang kita rekam dari ya terekam di kepala orang ini kan bangunan-bangunan klasik seperti masa uh, peradaban Islam dari masa Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah. jadi yang ada terlihat ubah-ubahnya walaupun itu berevolusi tetapi bentuknya juga masih mirip-mirip, nah, jadi dianggap bahwa kalau nggak seperti itu ya bukan masjid. Nah, ini mungkin pemikiran-pemikiran uh, orang yang memang pecinta klasik, pecinta klasik artinya bisa jadi karena kubah ya faktor teknologi bahan saat itu belum ada GRC mungkin, jadi uh, apa namanya dia harus membuat struktural bangunan bentang lebar harus berbentuk dom. Jadi tidak hanya pada Islam, pada agama-agama lain juga kita dapatkan hal tersebut. Sebenarnya ya uh, secara lahirnya, jadi kan tampilan itu kan lahirnya, artinya kreativitas tanpa batas. Jadi mau bentuk bagaimanapun ya silahkan asalkan ada ada nggak sinyal sinyal dalam mendapatkan bentuk ada izinnya tidak nah, artinya kan kita kembali lagi seperti kita mau buat rumah Allah ini ya kan Allah loh uh, yang kita apa ya jual. Uh, tapi uh, bentuknya itu dari mana nafsu Misalnya, kita bangun rumah Mas Dian ini, ya kan? Tentu, kita inginnya Mas Dian. Oh, sepertinya ada gangguan teknis lagi. Oke, okay. bisa diulang beberapa saat barusan terputus, Bang Said oh terputus ya iya iya menurut uh, saya itu kan uh, tampilan lahiriah artinya ya uh, jadi kalau berbicara masjid orang kan masih apa namanya pencipta klasik katanya orang-orang masih melihat harus ada kubah harus ada menara uh, sehingga ketika muncul bentuk-bentuk baru uh, itu sulit diterima e, mungkin permasalahannya juga kemajuan teknologi kita yang bisa e, melakukan apa saja untuk bisa berekspresi. Tidak putus-putus ya. Ya lanjut masih oke. Okay. Ya. Nah kalau pertanyaan bisa bisa nggak bisa saja asal bisa memberi pengertian kepada masyarakatnya, hmm. mempunyai konsep wilayah di dalamnya. Hmm. Tapi umumnya, dalam perjalanan kami memang agak rumit. Kalau sifatnya memang yang milik umumnya, Tapi kalau yang khusus atau ordernya khusus, ya, tapi kalau, betul, betul. kalau dilempar ke ustadz, ustadz, atau uh, terbuka umum, mungkin uh, masih. Karakter dasar mesin Nusantara, lah, artinya ada kubah, ada ada menara. Tetapi melihat perkembangan teknologi ke depan, ini arsitek ini kreativitasnya tidak bisa dibendung juga ya. Betul, betul, betul. Uh, ini masa peralihan, peralihan ya, ya, di mana ke depan akan uh, orang pecinta klasik ini kan akan terus berkurang nih. Uh, muncul era-era baru, artinya itu akan berkembang ke depan. Ya kalau untuk saat ini pasti tantangannya itu kita akan berhadapan dengan pecinta klasik. Bagaimana uh, argumentasi kita aja bisa menjelaskan atau bisa melunakkan teman-teman uh, begitu Mas Dian? Baik ya. Nah ini sebetulnya uh, apa yang disampaikan oleh Bang Said tadi <tuh>. menjawab juga pertanyaan dari uh, Pak Fadlan. Uh, Pak Fadlan bertanya mohon izin bertanya dalam mendesain masjid apa tantangan yang paling sering dihadapi mungkin uh, bang Said bisa menambahkan selain tadi men, me, apa istilahnya, menghadapi masalah bentuk tadi ya, apa, mungkin ada tantangan lain yang dihadapi begitu ya. ya pasti uh, dan selalu uh, ada tantangan-tantangan melihat apa ya dalam perjalanan saya e, mendesain masjid, tentu banyak ragam masjid yang kita tangani, kalau tipikal masjid agung atau masjid raya yang ditangani oleh gubernur, mungkin mereka pemah punya pemahaman atau intelektual yang baik, sehingga sangat menghargai apa yang kita. Sampaikan apa yang kita miliki, sehingga bisa diterima dengan uh, mengerti, lah. Tetapi, ketika kita sudah masuk ke ranah masjid uh, di kampung-kampung uh, ini, uh, rumit nih. Jadi, masyarakat kita ini kan uh, sangat majemuk, ya. Ada berpendidikan, ada yang ini juga ya, beragam lah ya, beragam. Uh, jadi, kadang-kadang uh, kurang mengerti. Kadang-kadang uh, kita mengedukasi, mengedukasi dahulu apa-apa yang ingin kita lakukan, melakukan edukasi apa itu masjid, apa itu. Uh, Islam bagaimana uh, membangunnya, tetapi ya, yang namanya majemuk, ada yang bisa menerima, ada yang bisa yang tidak. Uh, artinya, kadang-kadang harus uh, memunculkan nafsu. Nafsu uh, itu bentuk pas terakhir itu. Tuh, itu ya. Nah, ya, itu nah itu. saya mau <laughs> nyari begini, begitu, begitu. Iya. Seperti masjid di sana, seperti masjid di sini, gitu ya. Right. Itu tadi yang 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 unik juga. Lagi sudah masuk tahap pewarnaan. Nah, hmm. ini <laughs> sudah apa namanya? Sudah selera, selera. Jadi kalau kita ya, di sini selerasi, ada 100, ya, betul, betul. 100 mungkin sudah sudah 100 warna yang harus kita hadirkan di tersebut wah kacau kadang-kadang ini kadang-kadang pekerjaan -kadang <laughs> sudah selesai bisa macet sampai enam bulan masa warna ya hmm. mungkin eh uh, ada pertanyaan mungkin saya dari saya sendiri bang Syahid eh, sangat beragam sekarang bangunan-bangunan eh, yang mungkin secara fisik itu tidak kelihatan sebagai masjid begitu, tapi eh, sebetulnya bangunan itu eh, ya fungsinya sebagai masjid. Contoh mungkin di beberapa mungkin bukan beberapa, tapi hampir semua gedung eh, bertingkat di Jakarta yang high rise, high rise building itu sebetulnya di dalamnya itu ada masjidnya begitu. Nah, fenomena seperti ini bagaimana menurut Bang Said apakah yang benar itu kita membangun satu masjid besar di area perkantoran kalau ada lahannya begitu ya atau dengan seperti itu enggak masalah mungkin dari sisi apa ya hakikatnya begitu. Apakah di, ya, sah-sah saja membangun masjid di dalam uh, gedung perkantoran? Bahkan ada sebagian sebagian besar itu tempatnya justru di basement, itu, Bang. Itu, saya dari dulu pengen pengen berkomentar, tapi belum nemu uh, ini, <tempuh> tempat yang tepat gitu. Hmm. Menurut Bang Said, gimana itu, Bang? Iya memang hmm, ada masalah lokasi masjid ini memang ada perdebatan apa fikih ya mungkin hmm. nah, kita tarik di awalnya yang pertama itu harusnya di satu kampung itu ada satu masjid cuman dalam perkembangan selanjutnya banyak apa namanya Perkembangan satu daerah, lingkaran yang dekat, bahkan ada dua sampai tiga, ya. sehingga masjid artinya tempat berkumpul. Artinya, kalau hari Jumat itu, kan area berkumpul artinya dikumpulkannya uh, para lelaki untuk terus mempertahankan uh, Islam atau informasi, uh, namun yang terjadi saat ini apa namanya muncul masjid banyak masjid ya. nah sebenarnya kehadiran masjid itu juga bisa meningkatkan uh, ekonomi ya kita lihat di mana ada masjid biasanya ada keramaian dan akan maju di sekelilingnya akan menjadi Betul. pasar yang menjadi pusat menghidupkan ya betul. untuk kasus di Jakarta ini oke okay, agak terbalik ya betul-betul ya. ya. uh, betul, terbalik hidup ya sudah hidup bahkan ada masjid di daerah mana ya saya lupa uh, itu akhirnya dia itu membangun masjid untuk ya bisa membiayai yayasan dibangun uh, pusat perbelanjaan sehingga dapat impact uh, apa namanya masjidnya tetap bertahan bertahan di tersebut tapi di lantai empat misalnya mungkin lantai empat ke bawah perbelanjaan sehingga uh, apa namanya ya. penghasilannya bisa Pergunakan lagi. Uh, uh, okay, baik. Uh, apa lagi? Lokasi yang idealnya, oh, ya. gitu ya. Memang, hmm. bentar. Kan, ya, ada yang ngerti kan? Maaf, oh. <laughs> ini apa namanya agak bergema. Bisa Oh, <laughs> ada, ada, ada yang nyala begitu. <laughs> ada yang nyala. Nah, namanya, memang ada etika etika apa, apa kalau di basement bagaimana itu kan kurang asik juga karena sifatnya biasanya kan ditinggikan ya kalau sufi ya kembali dari pandangan sufi biasanya mereka mencari posisi yang ku bahkan kadang-kadang ada uh, artinya dalam Islam ini banyak sekali ayat-ayat yang ters, tersurah, yang tersingkat di alam. Sama seperti apa namanya kalau di Cipaka ada Feng Shui. Islam juga punya hal-hal seperti itu. Misalnya masjid kalau misalnya di depannya bisa jangan ada lalu lalang, karena memang itu tempat sujud. Jadi kalau bisa aman, uh, sehingga masjid-masjid kadang-kadang di, di lalu depannya itu setting itu tempat sujud atau apa, jangan lalu lalang. Gitu, ya. Proses pemilihan di tempat juga berantakan. Okay. Yeah. Assalamu'alaikum Pak Syed om iya ya iya ini ada pertanyaan dan juga ee uh, ee uh, ada beberapa mungkin bisa di hmm iya kami persilahkan iya, Pak. Pak Masdar bisa menyampaikan. Bisa sedikit lang langsung bayan. aja Pak ya. Oke. Okay. Nah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya, tolong, ya, Mbak, dikit, kami ini, persilahkan Pak. Uh, apa sekedar menambahkan aja mungkin Pak ya, atau mungkin jadi jadi bahan diskusi arah kita bersama sih. Uh, ini mungkin apa saya uh, tulis teks di apa di message di chat, itu memang ya. uh, yeah. problem kita sebenarnya dalam dalam arsitektur masjid uh, kebanyakan memang uh, 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 seperti yang disebutkan ya oleh di di oleh profesor Nakula Taberta memang kebanyakan kita uh, apa uh, berdiskusi kemudian berdebat tentang pendekatan objek sih sebenarnya Pak. Jadi ada dua model sih menurut Prof. Nakula di bukunya tentang arsitektur masjid bahwa ada dua model pendekatan objek dan nilai dalam arsitektur Islam. Nah kebanyakan problem-problem material dari arsitektur Islam yang kita debatkan tentang kubah tentang minaret ya ataupun bentuk-bentuk fisik itu baik sih sebenarnya cuma mungkin karena kadang, kadang kita melupakan esensi tadi seperti yang disebut oleh bapak yang sebelumnya kita jarang melihat kepada fungsi-fungsi dasar dari apa itu masjid itu sendiri karena memang kalau kita runut sebenarnya masjid awal yang dibangun oleh rasulullah itu kan sangat sederhana aspeknya lebih kepada aspek fungsional walaupun mungkin dalam konteks tertentu adalah keadaan darurat dia ya, selama uh, nama wiki dibangun. Jadi, tapi pada dasarnya uh, apa, ada, ada hal penting uh, dari zonasi masjid itu. Yang pertama memang ruang sholat ya, itu untuk ibadah vertikal. Ibadah-ibadah uh, uh, mahdah yang konteksnya langsung vertikal, kemudian uh, masjid uh, juga mengakomodasi aktivitas gaya rumah kedah uh, seperti uh, ruang, menjadi ruang-ruang sosial pendidikan bahkan mengakomodasi para uh, mungkin musafir kan ada ahli Sufah ya di beberapa sudut dari uh, uh, apa uh, masjid Nabi jadi zona inti tidak ruang sholat, kemudian zona-zona transisi atau ruang-ruang sekunder termasuk mungkin uh, kalau di itu kan Sun kemudian ada serambi ya kalau diinterpretasi uh, uh, di dalam arsitektur di Nusantara mungkin serambi uh, itu menjadi ruang-ruang sosial yang men menjadi hidup. Nah, kemudian memang karena uh, Islam ekspansi uh, mempengaruhi ke daerah-daerah kekuasaan uh, Bizantium ya, kemudian uh, Persia, Islam uh, kemudian meng mengadopsi apa, uh, budaya luar yang dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan sebagian uh, mengalami proses Islamisasi di bentuk-bentuk uh, yang lama itu kemudian diberikan makna baru. Gitu. Nah, kemudian kubah itu mulai digunakan. Uh, pertama mungkin memakai utuh ada beberapa masjid seperti masjid di mana uh, di Syria di Sham, uh, damaskus itu kan bekas gereja sebelumnya itu adalah bekas kuil gitu dan di situ sudah mulai ada kubah jadi dipakai kasusnya juga sama dengan uh, uh, ketika al-fatih menaklukkan <coughs> Sofia kan, menjadi masjid kubahnya tetap dipakai ini menjadi tren uh, begitu juga pelengkung uh, mungkin sebagian ornamen-ornamen yang memang tidak uh, bertentangan dengan nilai-nilai dasar uh, dari Islam yang dilarang dalam fikih dan syariat. nah kemudian memang kecenderungannya uh, kubah ini Menjadi tren karena ada beberapa catatan eh, menganggap bahwa da, sebagian dari umat Islam, terutama mungkin di era pasca abad 20 ya, ada pengaruh juga eh, umat Islam di Nusantara juga, termasuk yang naik haji, sebagai kemudian, kemudian menganggap bahwa apapun yang berasal dari Timur Tengah, itu dianggap sebagai ideal, termasuk kubah. Walaupun memang, tidak ada satupun hadis dan riwayat bah, yang menyatakan bentuk-bentuk arsitektur -bentuk, uh, masjid Islam harus seperti ini dan seperti itu. Yang dipatok itu adalah rambu-rambu nilai sih sebenarnya. Nah, untuk kasus masjid, uh, ya posisi masjid itu kan uh, dalam uh, skala yang khususnya itu mungkin, mungkin seperti lebih seperti community center gitu. Jadi ruang komunitas, uh, ruang komunitas yang di mana di era Madinah Masjid Nabawi adalah pusat komunitas yang membangun peradaban Islam dengan beragam aktivitas. Jadi yang sering terlupa ketika kita membangun masjid, kita lupa membuat program dalam pengertian nilai tadi. Jadi aktivitas dulu ditentukan baru kemudian membentuk wujud gitu. Nah, kebanyakan masjid-masjid itu kenapa besar dan sepi? Dia lebih mementingkan bentuk tidak memikirkan program. Program apa yang akan diisi? Nah, program-program itu kan yang kemudian menghidupkan masjid itu menjadi uh, masjid seperti seperti komunitas ruang komunitas ya, apa namanya community center. Nah, tentang kubah tadi memang sudah menjadi apa? Uh, tertanam dalam alam bawah sadar di masyarakat kita, mungkin di Nusantara bahkan dunia. Mungkin di era pengaruh dari panislamisme juga pasca kolonial. Jadi ada sebuah kerinduan tentang sebuah bentuk yang bisa menyatukan sih sebenarnya. Seperti kubah dan minaret ini adalah sudah dianggap dalam tanda kutip bentuk-bentuk yang universal dalam arsitektur Islam. Jadi ketika kita melihat kubah maka itulah ikatan emosional kita yang bisa dibaca sebagai simbol bersama. Tapi sebenarnya simbol itu pun tidak tidak stagnan sih sebenarnya. Harusnya ada sebagaimana juga budaya. Kubah kan awalnya dibangun unsur pertamanya adalah karena kebutuhan struktur bentang lebar sih. Jadi alasan beberapa catatan di beberapa buku arsitektur Islam, kubah itu kenapa dipakai cocok itu untuk menghadirkan ruang yang bebas kolom sih, sehingga saf untuk sholat berjamaah itu tidak terputus. Ide nilainya di situ. Jadi ada konteks syariatnya. Supaya saf tidak terputus. Tapi dengan teknologi sekarang kan sebenarnya bisa aja bikin ruang tanpa kolom dengan teknologi baja gitu kan. Nah, harusnya mungkin nilai-nilai tadi yang lebih penting sehingga kalau kalau arsitektur Islam didekati dengan nilai dan fungsi, mungkin arsitektur itu bisa jadi apa saja. Bisa jadi apa saja seperti mungkin karya-karya Ahmad Nukman misalnya yang pertama kali memperkenalkan arsitektur modern dalam perancangan masjid bahkan dia ingin mempopulerkan masjid tanpa kubah saya nggak masalah juga cuma problem memang di masyarakat agak repot pengalaman saya dan pak saya itu pun sama ya nah cuma memang kita harus arsitek dan juga beberapa orang yang punya otoritas itu mungkin harus membiasakan si masalah jadi simbol itu terbentuk karena kebiasaan yang sering dilihat dan diulang-ulang. Jadi bagaimana caranya? Ya udah kita buat bentuk-bentuk yang lain gitu. Fenomena sudah ada sih. Ridwan Kamil kan sering jarang melihat membangun masjid dengan cara kontemporer, bahkan kadang-kadang kontroversial gitu. Tapi itu sebuah wacana yang baik. Gitu. Tapi intinya adalah eh, tadi apa? Eh, ketika kita membaca Arsitektur itu hanya sebagai bentuk kita akan terpaku pada bentuk-bentuk itu stagnan lah. Seperti pengetahuan juga akan akan berhenti, dia Kan budaya itu kan harusnya dinamis, tidak selalu harus merujuk ke masa lalu. Tapi kadang-kadang perlu juga ada percampuran-percampuran yang agak lebih kontekstual, misalnya masjid eh, di Minangkabau misalnya kan Sumatera Barat itu cukup cukup apa? Eh, Uh, ada rekontekstualitasnya antara uh, apa, uh, konsep bentuk-bentuk Islam atau simbol-simbol Islam secara universal dengan Islam dalam konteks lokal gitu. Baik. Atau mungkin seperti Masjid di Yogyakarta di UGM ya, itu Baik. ada 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 semacam ekletisme ya. Uh, beberapa simbol universal yang dalam tanda kutip dianggap sebagai simbol gitu, yang sudah dikenal secara uh, meluas dengan bentuk-bentuk lokal kalau yang ekstrimnya mungkin di karya-karya di dalam kampanye yang terbaru ya atau mungkin pelopornya itu adalah Pak Ahmad dengan ya dengan masjid tampak kubah. Saya kira mungkin itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Masdar. Monggo Bang Said bisa di uh, tanggapi uh, setelah itu nanti ada Ibu Reti Puspasari juga ingin menyampaikan pertanyaan. Kita punya waktu sampai jam 11 ya Bang Said. Baik. Ya, ini sebenarnya Pak Masdar ini guru saya dari Syahwala ya. Dari Syahwala Mungkin apa yang disampaikan Pak Masdar adalah tambahan tambahan ya, masukan, -masukan Baik, betul, atau betul, betul. pengertian lain dari arsitektur juga nanti masih itu merupakan sebuah bangunan arsitektur yang sudah merujuk ke fungsi-fungsi. Artinya tidak hanya sebagai kulit dan tadi lahirnya juga bisa berkembang ke ya seperti Pak Masdar sampaikan saya rasa luar biasa dan terima kasih banyak pak masukannya. ya pak Said. jelas <laughs> nah, diskusi kita pak Said ya. betul betul luar biasa pak. <laughs> iya iya uh, baik bang Said ini ada pertanyaan kembali yang akan disampaikan langsung oleh mbak Reti. kami persilakan, mbak Reti. iya assalamualaikum pak selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. warahmatullah. Dari mana, Mbak Reti? Boleh tahu, Mbak? Saya dari Jakarta, Pak. Oke, oke, kami persilahkan. Ya, lanjut. Ini uh, pertanyaan saya, mungkin sederhana, Pak. Iya, gitu, karena uh, kebetulan saya juga alumni arsitektur, gitu, yang sedang mungkin ya bisa dibilang mau uh, apa menggeluti desain arsitek apa, di bidang masjid ini juga, gitu kan, Pak? Jadi eh, mohon saran-sarannya apa bagaimana ya eh, terkait metode desain yang baik untuk masjid itu. Maksudnya eh, apakah kita harus awalnya itu berangkat dari nilai filosofinya dulu, misalkan dari simboliknya dulu keislamannya, lalu baru diterjemahkan ke standar ruang, terus bentuk bangunannya, ataukah kita harus memenuhi aspek fungsionalitasnya terlebih dulu, Pak, baru baru bisa diterjemahkan ke baru bisa simboliknya juga terpenuhi menurut bapak bagaimana pak itu saja sih pak yang saya tanyakan terima kasih pak baik terima kasih mbak Reti kami persilahkan bang Said hmm, ya pertanyaannya baik sekali ya jadi dari mana saya dari mana dulu bisa dimulai ya <tuh> ya mungkin proses desain masjid secara teoritis atau uh, keilmuan mungkin bisa kita temukan ya seperti konsep-konsep perencanaan yang lainnya bagaimana ya kita menentukan uh, ruang fungsi atau mau dibangun uh, kalau di masjid mungkin ya beberapa jamaah yang ikan akan akan dipakai nanti gitu kan kalau menurut saya ya alurnya bisa maju mundur ya maju mundur sesuai dengan Uh, kebutuhan yang penting hasilnya bisa dimaksimalkan mungkin ini kan konsep konsep lahiriah yang ingin yang ingin kita tampilkan. tetapi uh, pendalaman akan konsep hakikat tadi yang yang awalnya mungkin kita harus bisa bisa menghadirkan itu ke dalam uh, masjid yang akan kita rangka uh, kalau uh, awalnya ya mungkin teman-teman yang lain atau senior lain mungkin lebih 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 paham seperti itu mungkin ya mungkin ada tambahan ini dari Mas Dian ya juga senior arsitek <laughs> bagaimana ini Mas? itu jawaban Bang Said sudah mewakili itu oh <laughs> ya Bagaimana Mbak Reti? Mungkin ada yang uh, memuaskan, atau masih bisa ditanyakan kembali ke Bang Said? Ya, cukup Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih juga, Mbak Reti. Ya, uh, Bang Said, ini ada pertanyaan kembali uh, dari sebenarnya, bukan pertanyaan nih. Ya, um, izin sharing ini dari Nur Samsua. Nur Samsuar Mandong, ini dari uh, sahabat kita dari Makassar nih, di ya, Sulawesi Selatan. Izin sharing, oh ini bukan 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 terkait sama Bentar. Ini ada beberapa pertanyaan dari Bang uh, Nur Samsuar Mandong. Kami sering melihat banyak masjid-masjid yang memasakan pembangunan menambah lantai dua, bangun kubah, menara interior dan lain-lain dengan biaya ratusan juta bahkan miliaran dan meminta sumbangan sampai ke jalan. Banyak pengurus masjid berorientasi pada fisik bangunan padahal memakmurkan masjid tidak melulu pada fisik masjid, tapi banyak aktivitas masjid. Di sini peran arsitek untuk memberikan pertimbangan desain yang sesuai dengan kondisi masjid masing-masing. Nah, Mohon tanggapan ya, Bang Said, mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Nur Samsuar Mandong. Putus-putus ya. Putus-putus oh, ya. Hah? Maaf, ini kayak putus-putus. Oke. Okay. Suara Mas Diannya okay. nggak bisa saya dengar. Oh, kami ulang ya. Oke okay, baik. <tuh> ya. Jadi ini ada masukan atau uh, komentar lah begitu dari rekan kita dari IAI Makassar, IAI Sulawesi Selatan tentang hmm. uh, sering melihat banyak masjid yang memaksakan pembangunan menambah lantai dua, bangun kubah, menara, interior dan lain-lain dengan biaya ratusan juta, bahkan miliaran, dan meminta sumbangan sampai ke jalan. Banyak pengurus masjid berorientasi pada fisik bangunan, padahal memakmurkan masjid tidak melulu pada fisik masjid, tapi banyak ke aktivitas masjid. Di sini peran arsitek untuk memberikan pertimbangan desain yang sesuai dengan kondisi masing-masing masjid. Nah, mohon tambah tanggapannya se dari Bang Syahid, kami silahkan Bang. Iya, benar. Kita juga sering bertemu juga ya, bertemu dengan orang yang mungkin apa ya terobsesi dengan nafsunya. Kadang-kadang bahkan ada nih di kita jumpai di sudut bukit bahkan penduduknya itu hmm. hanya 200 atau 300 orang tetapi kadang-kadang punya apa ya punya nafsu atau punya pandangan uh, di sini harus dibangun musik yang besar yang ini sehingga tidak lagi sesuai dengan uh, fungsi-fungsinya sebagai uh, kebutuhan ibadah di suatu daerah nah Uh, banyak perkembangan juga masjid-masjid ya saya sangat setuju ini ya artinya masjid itu bisa secara syariah bisa mengundang orang datang bisa menumbuhkan perekonomian bahkan seperti di Batam itu menjadi ada masjid yang sifat ya, ada kafenya yang ada tempat berkumpul berkumpulnya ada tempat apa namanya membeli souvenir bagi wisatawan dan sebagainya artinya masjid juga hadir untuk menunjang ekonomi artinya seperti Pak Master sampaikan tadi juga fungsi-fungsinya juga bisa beralih apa namanya fungsi yang lebih berkembang nah, di sini juga peran arsitek ya bagus untuk memberi pertimbangan-pertimbangan lain cuman kadang-kadang juga Ya kita uh, banyak pemahaman-pemahaman yang berbeda ini antara kita ya, itu BKM dan itu ya mungkin di ulama-ulama kita juga banyak perdebatan juga sehingga kita murid-murid ini uh, juga sering berbenturan kadang-kadang idenya semuanya bagus pemahamannya bagus gitu kan cuma kadang-kadang mereka punya dalil masing-masing untuk uh, mempertahankan uh, konsepnya. Hmm. Mungkin demikian, Mas Dian. Ya, baik, Bang. Mungkin uh, masih ada pertanyaan lain. Ada, ada dua pertanyaan ini, uh, cuma ada uh, sebentar. Saya ingin juga ya. mem, uh, menyampaikan pertanyaan ini uh, terkait dengan desain, ya. Jadi, bagaimana sih tren ke depan mengenai ciri-ciri uh, masjid yang kita lihat? Uh, Mungkin dari yang konvensional, kemudian yang uh, modern atau yang tidak menggunakan kubah atau bangunan uh, masjid yang lebih modern lah begitu. Trennya seperti apa sih yang, yang Bang Said sekarang alami nih beberapa, mungkin setahun, dua tahun terakhir nih. Bagaimana ciri-ciri hmm. uh, <tuh> masjid atau ciri-ciri, tanda kutip, yang Pesan ke bang Said deh, gitu oh, iya. apa sih trennya? Seperti apa mungkin bisa ditunjukkan melalui slide-nya. Begitu, bang, mungkin kita apa namanya uh, sama seperti teman-teman yang uh, lain. Ini artinya kita ingin ada muncul kreativitas-kreativitas yang baru, ya. Ya baru. mungkin tren ini bisa juga teman-teman gitu, uh, Jadi kita juga apa namanya ingin mengedukasi, meng tetapi kadang-kadang uh, masyarakat ini ya khususnya Aceh, ya, kami berpusat di Aceh, artinya untuk menjelaskan kita sudah membuat bentuk-bentuk uh, yang ya futuristik, hal uh, yang sifatnya futuristik seperti Buan Kamil atau dengan teknologi-teknologi terbaru, tapi Uh, sulit sulit bahkan kadang-kadang dibuat beberapa alternatif uh, milihnya tetap yang ada kubah yang ada menaranya lagi oh. gitu ya uh, <laughs> itu itu tapi ada juga tempat-tempat uh, khusus mungkin yang tidak terikat dengan pemerintah atau uang uang masyarakat atau yang hmm. owner sendiri uh, itu sudah kita mulai uh, dengan mas dengan teknologi-teknologi baru mungkin kalau dulu banyak relief, banyak uh, dekoratif atau apa sekarang sudah mungkin seperti yang kita jelaskan uh, di awal apa namanya uh, uh, apa namanya kita juga ada operasional di Gunung ini ada satu operasional uh, inovatif ya inovatif hmm. menggunakan teknologi-teknologi terbaru seperti Uh, metal sudah bermain metal kating kating uh, apa namanya ada bahan-bahan terkini yang kita coba gabungkan kating uh, stainless dan ada sebagai kuningan tembaga uh, hmm. dengan wajah-wajah baru artinya dari segi bentuk saya rasa masih butuh kesabaran kita gitu. tapi dengan uh, material uh, itu Material-material kontemporer sudah diterima, tetapi bentuknya sepertinya masih uh, perlu bersabar. Mungkin ya sekelas Ridwan Kamil ya, ya, yang mungkin punya otoritas khusus, wah buat ini atau punya khusus apa harus ini tidak tidak berani mengintervensi ada pihak yang mengintervensi. Uh, tetapi kalau kita di Aceh memang agak agak uh, klasiknya ini masih sangat kenal. Ya baik ini, ini ada pertanyaan menarik bisa diberikan oh ini dari Pak Agung Prakoso bisa diberikan contoh masjid mana yang kira-kira sederhana tapi sudah memiliki fungsi dan estetika yang ideal menurut ilmu arsitektur gitu hmm. ya kalau contoh yang pertama itu ya Ka'bah lah yang pasti ya. <laughs> <Okay>. <laughs> Jadi berada di pusat pasar dan semua bersujud di situ. Ya, gitu ya. Iya, yeah, 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 yeah. iya, itu. Yeah. Nah, cuma ada upaya pemerintah mungkin karena di sana negaranya kaya sehingga dalam proses memperindahnya itu kalau sudah unsur lahiriahnya luar biasa harus mendatangkan Mem apa namanya marmernya harus dari tadi bahan-bahannya yang terbaik di dunia, hadir dihadir di situ. Tapi kalau contoh, kalau saya melihat Ka'bah itu adalah prototipe, ya. yang utama yang sederhana, yang sangat polos. Itulah rumah Tuhan sesungguhnya. Okay. Ya, kan? okay. Iya. Ini terima kasih sekali Bang Said. Kita lima menit lagi sudah menginjak jam sebelas. Mm -hmm. Jadi uh, pas dua jam nanti kita Uh, berada di Zoom webinar ini tentunya uh, apa rep yang disampaikan bang Said itu menjadi referensi buat kita semua tambahan referensi buat kita semua bahwa masjid dengan segala uh, bentuk uh, dan juga baik konvensional maupun modern itu sebetulnya ujung-ujungnya manfaatnya apa Nah itu yang yang paling penting ya bang yang Said ya betul. betul. Oke, okay. uh, kami sangat berterima kasih kami membuat uh, acara ini, kerjasama ini menjadi sebuah awal yang baik dengan teman-teman IAI Aceh dan juga Guntomara. Untuk mengakhiri acara, kami mohon perkenan mungkin ada closing statement dari Bang Said untuk kita semua. Kami persilakan Bang Said. Yeah. Closing statementnya, apa <laughs> ya? <laughs> Jadi kita tugas ya kalau kami di sini mempunyai semangat ya uh, terus berkarya untuk mengindahkan dunia. Baik, itu aja ya singkat. Tambahan yang agak panjang gitu masih ada empat menit ya, lagi. Ya, terus <laughs> terusnya, ya mari kita kita berkarya mengindahkan dunia dan kita coba pastikan bangunan atau karya kita itu diberkahi. Artinya itu Tuhan hadir bersama dengan karya kita, Tuhan bersedia hadir di bangunan kita, tidak mesti hmm. uh, masjid tapi rumah, tinggal, gedung atau apa saja fasilitas umum fasilitas-fasilitas uh, publik sehingga ketika diberkahi artinya semua bisa uh, nyaman, semua bisa uh, bahagia, bisa uh, senang, uh, kondusif, ya kan? Saya rasa negara kita sekarang uh, uh, membutuhkan sosok-sosok uh, arsitek yang mempunyai jiwa-jiwa Ibrahim yang mampu menghadirkan Tuhan dalam semua sisi bangunan. Dalam semua sisi bangunan sehingga ah, insya, Allah, insya Allah sehingga kita negara kita juga diberkahi uh, diberkahi dan itulah fungsi kita selaku arsitek saat ini. Baik, baik terima kasih banyak Mas Dian, dan timnya ya baik Bang Said terima kasih atas pencerahannya hari ini sebagai penutup eh, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan bang Said dan juga uh, ikatan arsitek Indonesia provinsi Aceh kami berterima kasih uh, apa yang disampaikan Insya Allah menjadi referensi buat kita semua buat rekan-rekan arsitek dan di sini juga uh, ada yang bukan arsitek juga yang pemerhati masjid Oh ya ini ada juga masukan dari Bang uh, Nur Samsuar Mandor Uh, saat ini kami sedang menginisiasi terbentuknya forum jejaring arsitek masjid Indonesia. Kami begitu ya, oh, uh, yang bisa menjadi wadah silaturahmi dan diskusi soal masjid. Semoga kita semua di forum ini bisa bergabung. Oke, okay. Bang ya. Nur Samsuar, next event kita dengan jejaring arsitek Masjid nih ya. Kita ya. Uh, berkolaborasi, kita hadirkan lagi nanti, Bang Syahid ya siap siap dan kalau bisa ya. uh, boleh kita bergabung dengan jami ini mungkin ya. bisa banyak ini ya uh, betul diskusi. betul banyak diskusi semakin banyak diskusi kita sharing sharing insya allah betul. apa yang diberikan oleh bang said ilmu yang bermanfaat untuk kita semua seperti harapan dari bang said uh, hmm. bahwa arsitek bisa menghadirkan tuhan menghadirkan Uh, karya yang bisa mengundang Tuhan begitu mengundang Allah Subhanahu wa taala di tempat kita supaya tempat kita diberkahi negara kita diberkahi Allah Allah Subhanahu wa taala segera terbebas dari pandemi Covid ya, dan dampak-dampaknya begitu ya. Karena betul. ini dampaknya yang luar biasa ini bukan hanya Covid-nya aja gitu. Betul, betul. Gitu. Baik, dengan demikian kita akhiri acara webinar series pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga tidak semua pertanyaan atau komentar di chat kita bacakan di sini. Kami terima kasih. Ada sedikit pengumuman bahwa nanti untuk sertifikat akan tersedia selambat lamanya sekitar tujuh hari setelah acara ini dan juga nanti materi dan Rekaman acara kami sampaikan di chat ini, dan juga nanti kami juga akan kirimkan melalui email untuk Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, acara ini kita sudahi. Kami berterima kasih kepada Ikatan Arsitek Indonesia, khususnya Bapak Aulia Rahman, selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Aceh, kemudian Bang Syahid Husain, selaku owner dan founder dari... Uh, sebelahku owner uh, Gunto Mara dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung pada hari ini dari jam sampai uh, saat ini dan juga kita juga berterima kasih juga patut berterima kasih juga kepada seluruh tenaga kesehatan dan uh, semua petugas penegakan protokol kesehatan yang bersama-sama kita menjaga dan uh, mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan agar kita segera dan juga turut serta bisa memutus uh, penyebaran Covid-19 yang sudah setahun ini me menjangkiti kita semua. Demikian atas nama Indonesia Construction and Architecture Network dan Guntomara kami mengucapkan terima kasih sampai jumpa pada kegiatan Indonesia Construction and Architecture Network selanjutnya untuk <coughs> untuk informasi uh, acara kami mohon perkenan untuk bapak ibu bisa menyaks apa mengunjungi atau memfollow akun arsitektur network di instagram di sana banyak sekali uh, informasi dan juga uh, follow up follow up acara yang kami selenggarakan dengan demikian berakhir sudah acara kita pada hari ini. Saya Dian Putra dari Indonesia Construction and Architecture Network mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Bila Taufik walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.